Bisnis kuliner adalah bisnis yang paling menjanjikan. Memulainya mudah, peminatnya banyak, tapi anehnya, mengapa sejak tahun 2014 hingga 2018, di Pulau Jawa, jumlah bisnis kuliner turun 16%. Di Jakarta, menurun 46%. Dan di Jawa Barat, menurun 26,8%. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah, walaupun memulai bisnis kuliner itu mudah, tetapi mengelola dan membesarkannya membutuhkan keahlian khusus. Jika Anda ingin belajar, ikuti workshopnya tanggal 4 Desember hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam bersama Ricky Renaldi yang akan membedah bagaimana cara memulai bisnis kuliner, mengembangkan bisnis kuliner hingga Anda bisa ekspansi. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.